sedang menonton Go Shop Gaya saluran 120. Najah Jubah Shahirah Limited Edition hanya RM99. Semua ini milik anda. Cantik, selesa dan anggun. Material selesa dan menyejukkan. Tidak melekap di badan dan menepati setiap keperluan muslimah. Juga boleh terus dibawa solat. Jadi cepat dapatkan sekarang di www.goshop.com.my. Go Shop Gaya saluran 120. Assalamualaikum semua, anda sedang menonton Go Shop Gaya dan saluran 120 dan hari ini perancaran buat pertama kalinya kami bawakan kepada anda Najah Jubah Shahirah, satu set yang cukup lengkap untuk anda, berbagai pilihan saiz yang kami tawarkan kepada anda, diberikan juga tudung kepada anda, satu set yang cukup lengkap dengan harga yang sangat-sangat mampu milik hanya serendah RM99 saja. Jadi cepat rebut peluang ini sekarang. Macam mana nak beli? Mudah saja, terus ke laman sesawang kami. Anda juga boleh menghubungi kami atau anda boleh buat pembelian di aplikasi kami. Jadi cepat dapatkan sekarang Najah Jubah Shahirah set, datangkan dengan 3 pilihan saiz XXS hingga XS, S hingga L dan XL hingga XXL. Jadi cepat rebut peluang ini sekarang, datangkan dengan warna yang cukup menarik, warna yang orang kata memberikan keceriaan kepada anda yang mendapatkan Najah Jubah Shahirah. Jadi inilah dia satu set yang cukup lengkap untuk anda. Ianya cantik, selesa dan anggun. Material lebih selesa dan menyejukkan. Tidak melekap di badan dan menepati setiap keperluan muslimah. Mudah digayakan. Boleh terus dibawa solat. Datangkan dengan 2 poket kiri dan kanan. Dan juga nursing friendly. 3 pilihan saiz XXS hingga XS, S hingga L dan XL hingga XXL. Ini dia satu set yang cukup lengkap untuk anda. Ingat, koleksi dan warna ini adalah limited edition. Siapa cepat dia dapat, anda dapat satu jubah Shahirah warna pink dan juga satu semi instant warna diberikan secara rawak. Dan secara percuma kami berikan satu Najah Denim Tote Bag bernilai RM49. Nilai di pasaran RM198, diskaun RM99, harga di Go Shop serendah RM99. Assalamualaikum semua. Tentunya anda bersama dengan saya, Akmal Abdullah. Dan hari ini, Najah kami bawakan kepada anda semestinya pengasas Najah, iaitu Puan Awin Sindawajah. Hai, Akmal. Tak nak Puan malu pula. Okay. Sihat, Kak Wina? Alhamdulillah, sihat. Okey, Alhamdulillah hari ini anda beruntung dan juga bertuah kerana bersama dengan kami pada jam 8 malam ini, kerana ini adalah pelancaran buat pertama kalinya kami bawakan Najah Jubah Shahirah set. Okey, apakah package yang kami tawarkan kepada anda? Okey, ini satu package yang lengkap. Sebab apa? Anda dapat satu jubah juga satu tudung. Okey, jubah ni kami berikan warna pink. Okey, memang cantik sesuai dengan kita sebagai seorang wanita muslimah sejati. Kemudian kita berikan satu tudung semi instant. Okey, yang ini warna kami berikan secara rawak dan secara percuma kami tambah lagi hadiah eksklusif khas untuk anda. Hanya di Go Shop saja kami berikan satu Najah tote bag. Okey, kesemua ini 1, 2, 3 berapa ringgit yang anda perlu bayar? Anda bayangkan hanya RM99 anda dapat satu set yang cukup lengkap. Kalau kita bercakap mengenai saiz pula yang kami tawarkan kepada anda, bayangkan, okey, Najah ni memang faham kita sebagai seorang wanita, ada saiz dari XS hingga XS, XXS hingga XS, maknanya yang paling kecil dah ni, okey. Kemudian kita ada saiz yang biasa, standard size S hingga L, dan juga kita ada plus size XL hingga XXL. Okey, mudah saja cara anda nak ukur keseluruhan ni, ukur sahaja di bahagian dada. Okey, ini adalah maksimum. Okey, ini adalah maksimum untuk XL dan ini adalah XL, XXL. Okey, dan kalau kata anda dah ukur ke semua ini, anda pilih sahaja saiznya. Okey, insyaAllah akan muat keseluruhannya kerana ini adalah rekaan ataupun desainnya adalah ekat. Bila ekat, dia akan orang kata apa di bawah, orang kata dia terbuka di bahagian bawah, so dia tidak melekat di bahagian pinggul. Sebab Akmal percaya kadang-kadang bila kita nak pergi beli jubah ni, orang wanita dia terutamanya dia akan concern ataupun dia akan kata fokuskan kat bahagian pinggul. Betul. Sebab apa? Kita tak nak bila kita beli jubah tu, kalau kata ukurannya straight, kan? Ukurannya straight macam tu, biasanya kita akan rasa macam, alamak, tak sedap lah kat bahagian pinggul ni, macam melekat je, kan? Memang. Tapi yang ini memang cantik. Betul. Design dia.
Najah Jubah Shahira ni memang saiz dia, lepas tu dia punya cutting tu memang kita dah memang study lah senang cerita. Sebab apa tahu bila beli jubah, kalau jubah tu dia punya potongan tu straight daripada sampai dada sampai ke bawah, memang selalunya kalau orang Malaysia kita ni bila makin meningkat usia, dekat bahagian sini tu membesar dia lebih pula. Jadi yalah, dengan kata, jubah melahirkan anak lagi kan. Dengan jubah apa ni Shahira ni, jangan risau sebab baju dia adalah potongan A-cut. Maksudnya kalau dekat dada tu dah lepas, maka lepaslah satu sepasang badan tu, lepas dah sampai bawah, tak ada masalah. Jangan risau dia nak melekat dekat punggung ke, apa ni. Lagi satu, orang selalu risau pasal lengan. Lengan, setuju. Lengan saya ni, okey. Saya sebenarnya memang bersaiz XXS. Sangat-sangat kecil lah juga. Tetapi baju ni memang kita besarkan. Kalau siapa yang perasan, dia punya ni luas. Bahagian lengan dia kan, luas ketiak ni, betul. Sebab kadang orang risau. Jadi kalau orang yang badan sedikit gempak ataupun berisi, tak ada masalah untuk nak pakai. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang macam saya rendah, tapi badan dia lebih berisi. Betul. Kan? Jadi dia orang risau. So itulah adanya. Dan satu lagi yang paling special saya nak beritahu, material dia memang kita pakai material cotton t-shirt. Betul. Biasa anda pakai t-shirt sampai dekat paras peha contohnya. Tetapi hari ini anda dapat sehelai jubah yang sangat selesa sampai bawah. Betul. Bayangkan kalau kita pakai t-shirt hari-hari kat rumah tu, kita boleh pakai daripada pagi sampai tengah hari. Lepas tu malam kita dah mandi pun kita pakai t-shirt juga kerana keselesaan material cotton t-shirt itu tadi. Dan inilah dia material t-shirt, apa, cotton t-shirt akan berikan kepada anda untuk jubah hari ini. Maksudnya lain dari yang lain berbanding sebelum ini, mungkin kita pakai jenis kain chiffon, satin dan sebagainya. Tapi ini adalah satu jubah yang pada saya rasa memberikan keselesaan yang maksimum. Dan dan saya difahamkan Kak Awin ada bawa ataupun dah pakai jubah ni di Mekah, betul? Ya, betul. So jubah ni memang dah pakai hari tu masa pergi umrah. Dah dua kali pakai jugalah. Memang dah test dah pakai jubah ni, sebab sebelum nak jual kita sebagai owner mesti kena nak pakai, kena test. Try dulu. Kena betul. Try dulu. Betul, dan memang best sangat-sangat. Alhamdulillah ramai juga yang dah bertanya, tapi kita kata nanti dulu kita belum launching lagi. Saya baru pakai ini first time pakai. Jadi memang selesa lah, terutama macam katalah nak naik flight kan, dengan material cotton t-shirt ni. Katakanlah anda naik flight ataupun kalau yang tak pergi umrah pun dekat Malaysia sendiri, nak pergi kelas-kelas agama ataupun adik-adik yang nak pergi ke kelas kuliah prep dan sebagainya, yang nak nampak stylo. Sebab biasa budak-budak muda kalau sebut je jubah akan ada kerisauan. Betul. Tapi kalau dengan jubah Shahira ni, dengan warna dia semua, yang warna ni memang warna yang menceriakan. Betul. So sepatutnya adik-adik pun boleh pakai, tak ada masalah. Betul. Jadi itulah orang kata antara apa perkongsian daripada Kak Awin, dan sebentar lagi banyak lagi yang kami akan kongsikan kepada anda. Jadi anda kena rebut peluang ini sekarang. Ingat, ini adalah koleksi jubah Shahira Limited Edition. Kita punya stok juga adalah terhad. Kepada anda yang nak dapatkan jubah ni sangat mudah. Okey, hanya RM99 sahaja anda dapat satu jubah cotton t-shirt. Kain yang sangat selesa, mudah untuk anda bawa ke mana-mana, sesuai nak pergi travel sama ada naik tak flight perlu ke, nak iron pun. Naik bas ke, betul, naik kereta ke, tanpa perlu iron sekalipun anda boleh terus sarung dan anda boleh duduk dengan selesa tanpa perlu berhati-hati ataupun perlu berjaga-jaga takut renyuk dan sebagainya. Okey, dan inilah dia kelebihannya. Jadi anda kena dapatkan sekarang kerana kami juga tawarkan 3 pilihan saiz yang orang kata dari sekecil-kecil, okey, dari saiz sekecil-kecil saiz XXS hingga XS. Kemudian kita ada saiz standard S hingga L, dan kita ada plus size XL hingga XXL. Okey, 3 pilihan saiz ni anda pilih sahaja. Dan sekali lagi, koleksi dan juga warna ini adalah limited edition. Semua ini akan menjadi milik anda. Satu jubah Shahira warna pink dan juga satu semi instant tudung warna kami berikan secara rawat, dan juga satu hadiah dari Najah iaitu denim tote bag bernilai RM49. Okey, ketiga-tiga item tadi anda akan mampu pulang harga yang kami tawarkan serendah RM99 berbanding nilai di pasaran iaitu RM198. Jadi cepat rebut peluang ini sekarang. Anda boleh dapatkan di www.goshop.com.my. Okey, mari rapat-rapat sikit. Mari kita sebelum saya tunjukkan kenapa anda kena dapatkan jubah Shahira ni, mungkin Kak Win nak tunjukkan dulu hadiah yang Najah berikan kepada penonton. Okey. Sekiranya mereka dapatkan pertama jubah sekali Shahira, kita nak cakap denim tote bag ni memang okey. Kenapa kita bagi denim tote bag? Sebelum ni kita dah ada macam-macam version. Betul. Dan customer memang suka. Kali ni kita bagi yang paling besar setakat ini dalam package jubah Shahira ni. Kita bagi bag denim ni, dia memang stripe.
Okey. So ada fungsi dia bagus kat sini, ada snap button. Okey. So ada snap button. Lepas tu, okey, nampak sini ya, ada snap button. Macam kalau nak pergi mana-mana boleh masuk telekung. Betul. Macam-macam boleh masuk. So button ni tutup je macam ni. Lepas tu nak gantikan recycle bag pun boleh. Cantik sikit kalau setakat kita nak beli barang kesikit-sikit kan. So ini boleh letak kat bahu macam ni. Dan penting ada label Najah kat situ ya. Kan. Betul. So frigi bukan sebarang frigi. Material dia denim. Dan memang koleksi yang ni kita bagi koleksi yang jenis stripe. Betul, cantik. Lain daripada yang lain juga. Lain daripada yang lain. Eksklusif juga hanya ya, untuk betul. Kata pelanggan di GoShop. Ya, betul. Memang eksklusif hanya di GoShop. Betul. Harganya sekali lagi untuk hadiah percuma itu iaitu RM49. Ya, dan kat luar memang kita jual bukan sebagai free gift. Oh, kita jual. Memang jual? Ya, harga RM49 so, hari ini dah tak payah bayar? Tak payah bayar, dapat percuma. Dapat percuma. Bayangkan anda dah dapat cantik satu set. Tudung ni semi-instant. Betul? Maksudnya tak perlu risau kalau tak reti nak pakai belit-belit ke. So, dah selamat dah sarung setuju. Je. Tudung ni betul. Lepas tu pin je satu. Betul. Lepas tu dapat baju. Dan dapat pula bag. So, satu set ni dah boleh pergi jalan-jalan dah. Macam tu. Mereka kata dah kalau setakat pergi ala dekat-dekat aja. Mungkin pergi rumah mertua sekejap. Ataupun pergi rumah rakan sekejap kan, setakat nak bawa sikit je, setakat nak bawa telekom, beg duit dan sebagainya. Betul. Bag tu dah membantu dah sebenarnya. Satu set cukup lengkap RM99. Okey. Jom dekat-dekat sikit sebab apa aku nak cakap kepada anda, kenapa anda kena dapatkan jubah Shahira. Okey, sekali lagi ini adalah material cotton t-shirt yang sangat selesa, sejuk dan mudah untuk anda jaga. Okey, apa maksud aku mudah untuk anda jaga? Sebagai contoh mungkin ada di antara anda yang selalu pergi travel, okey, nak mudah sebab apa? Kadang-kadang bila kita pergi travel dekat setengah hotel tu mungkin ada disediakan iron. Okey, ataupun gosok baju. Cumanya bukan dekat dalam bilik. Anda kena keluar dan sebagainya kan, sebab dia ada tempat-tempat tertentu sahaja. Tapi yang ini kalau kata anda dapatkan, dari tadi saya genggam ni, okey, kalau katalah aku malah pakai yang kuat ni, saya genggam ni, okey, saya lepaskan, okey. Anda boleh lihat ianya masih lagi orang kata cantik, masih lagi okey. Tak adalah risau nak berkedut seribu dan sebagainya kan. Kalau katalah ada pun garis-garis halus tu, kita just belai-belai je. Anda pakai setakat 45 minit ni. Sejam tu okey dah. Dia okey dah balik. Dia akan kembali seperti biasa. Okey, ini yang pertama. Ini adalah material yang sangat-sangat selesa. Memang best dengan cuaca kita kat Malaysia ni. Yang kata selalunya panas je kan. Dia tak jarang dan dia serap peluh. Itu yang kita inginkan. Kemudian datangkan dengan bahagian hadapan ni, nursing friendly. Bukan sahaja nursing friendly. Sebenarnya, okey, antara yang saya suka sebab zip dekat bahagian hadapan ni, salah satunya kadang-kadang saya sendiri pun susah nak capai belakang, Kak Win. Betul. Sebab apa, kadang-kadang tergeliat tangan. Okay. Boleh terseliuh. Boleh terseliuh tangan. Tapi ini, bila ada zip kat bahagian hadapan, kalau kata anda menyusukan bayi anda, yang ini memang sangat diperlukan, zip yang panjang macam ni supaya memberikan keluasan, keselesaan kepada anda yang menyusukan bayi, keselesaan kepada bayi yang menyusu. Itu yang paling kita inginkan. Okay? Kemudian kalau kita dah make up sebagai contoh, dah cantik-cantik nak pergi dating dengan suami kan, lepas tu dah ada yang ini, dah ada zip kat bahagian hadapan ni, dah tak perlu nak risau takut make up comot dan sebagainya. Yang ini just nice. Dan lagi satu adalah mudah ataupun senang untuk anda pelihara di bahagian lehernya supaya tidak longgar ataupun tidak berubah bentuk. Okay? Sebab bila kita nak katalah dah cuci dan sebagainya, kita nak gantungkan, anda dah buka kan, lepas tu kita tutupkan sahaja. So kita akan orang kata lebih tahan lama, lebih lama anda boleh pakai. Okay? Itu yang kedua. Dan yang seterusnya aku nak cakap sini, datangkan dengan poket kiri kanan. Ya, dan poketnya adalah poket yang sangat dalam. Sangat dalam. Okay, kiri kanan penting untuk ada poket sebab kan kita orang wanita ni, okay, bila tak ada poket tu susahnya nak kena bawa beg kecil lah, beg macam-macam beg dah ada dah, kecil-kecil beg sampai sebesar-besar beg. Bila dah ada yang ini, anda boleh letak macam-macam. Sebagai contoh, okey, saya dah letakkan, tak nampak kan, tapi sebenarnya dari awal saya bersiaran tadi saya dah letakkan telefon bimbit dah kat dalam ni. Tak nampak kan, saya letak je kat dalam tu, nampak dia terus hilang. Maksudnya poket, saya nak bagi tahu, lagi satu betul, poket ni dia bukan sekadar poket. Maksud kadang-kadang kalau kita beli baju tu, betul tak, setuju tak saya kata beli kadang yang dah ready, maksudnya bukan yang custom, hanya sekadar poket just untuk fashion sahaja. Betul. Tetapi baju ni bukan untuk fashion semata-mata. Memang untuk digunakan. Memang untuk digunakan sepenuhnya. Betul, digunakan sepenuhnya. Sebab apa saya kata digunakan sepenuhnya? Bila kalau kata Akmal bawa keluar ni, okey, lining yang digunakan dekat bahagian dalam ni adalah material ataupun kain yang sama
dengan material bahagian luar ini. Maknanya kita nak bagi tahu Najah memang orang kata pelihara kualiti Najah itu sendiri. Jadi kepada anda memang tak rugi kalau anda dapatkan sekarang. Okey. Kalau anda dapat lihat pula kat sini, memang benang kapas semua menggunakan color yang sama. Walaupun ya, kami tawarkan dengan harga yang orang kata mampu milik, tak kisah ada beli saiz biasa, saiz normal ataupun plus saiz, harga tetap sama RM99. Okey. Eh, macam nilah mak. RM99 dapat satu set dekat apa yang kita pakai ni. Memang dah sangat-sangat murah, sangat-sangat berbaloi. Apa lagi? Call je cepat beli. Bukan senang nak dapat tau, sebab kan Najah macam aku pun tahu kan, dekat Najah kita tak pernah jual jubah di bawah harga RM99, memang tak pernah. Tetapi untuk meraihkan, kita nak bagi pilihan, nak customer nampak cantik sentiasa. Pasal ada bag. Yang penting ada bag. Betul, lengkap dah. Orang kata lengkap, dah lengkap sangat-sangat dah. Kalau kata anda tak dapatkan, memang rugi. Macam Akmal sendiri, ketinggian saya 168. Okay, memang kebiasaannya Akmal memang pakai saiz L lah kebiasaannya kan. Untuk jubah ataupun untuk baju-baju casual dan sebagainya. Dan ini saya terus je pilih saiz S hingga L. Yeah. Maksudnya Akmal tak perlu lagi nak pilih upsize ke, sebab takut dia punya apa rekaan dia ataupun cutting dia kecil. Tidak, cutting dia just nice, loose. Kalau kata anda memang pakai saiz S, M, L, terus je ambil saiz S hingga L. Mudah. Kalau anda pakai saiz XL dan ke atas, ambil je saiz XL. Macam saya pula, saya pula tinggi 153. Ni nampak tinggi sebab pakai heel. Saya baju ni sebenarnya Akmal ada dua. Masa pergi umrah hari tu, pakai baju yang pink ni, tapi saya potong sebab tak pakai heel kan, pakai jenis macam ala-ala sport shoes macam tu. So potong je. Maksudnya untuk orang yang tinggi 153 macam saya ni, so boleh potong sebab 57 inci tu labur. Betul. So boleh potong, tak ada masalah. Yang penting orang tinggi macam orang tinggi. Betul. Boleh pakai. Sebab apa? Kalau orang tinggi macam saya nak cari jubah yang 57 inci labur dia, susah nak jumpa kahwin. Tapi bila dah ada ni, sangatlah orang kata bersyukur. Sebab apa? Bila labur tak apa. Maksudnya saya tak perlu nak tambah kain yang orang yang tinggi ni lah. Kalau kata orang yang sedikit rendah, tak ada masalah kan. Boleh potong. Sebab apa? Bawah tu dia plain je. Dia tak ada lace ke, dia tak ada sebarang perincian. So senang. Kalau kata anda potong pun, dah sangat-sangat mudah. Okay? Mungkin kita boleh tunjuk saiz lah sekejap lagi-lagi sekali. Boleh. Sebab mungkin customer tak biasa lagi dengan baju ni. So boleh tunjuk saiz lagi sekali. Boleh, tapi kita nak katanya anda dapat daripada Najah ni adalah package yang sangat-sangat berbaloi. Senang ceritanya, kenapa jugalah warna ni? Okay, aku tak tanya, kita nak cerita. Siapa tanya pasal warna? Okey, tak apa, teruskan. Kenapa warna pink? Pink sebenarnya kalau kita kaitkan pink ni, warna dia soft, warna yang ceria. Tetapi ada sebahagian orang perempuan, dia takut sangat nak pakai pink yang terlalu soft. Nanti dia takut, dia kata, oh tak naklah pakai pink, nampak badan lagi besar, dia kata. Tetapi color pink ni dia lebih gelap. Betul? Jadi warna ni nak bagi kita nampak cantik, nampak ceria. Betul? Umur tak penting kak, yang penting kita rasa kita nampak cantik tu pun bagi kita happy. Betul, setuju. Betul. Okey, lepas ni aku boleh tunjuk pula saiz. Okey. Mengacau nak tambah sikit bila Kak Win cakap mengenai warna tu. Betul, sebab kadang-kadang ada di antara mereka yang rasa kurang yakin bila nak pakai warna-warna, contoh macam warna pink, warna-warna lain dan sebagainya. Kebiasaannya mereka akan pakai jubah hitam, kan. Kali ni bila ada warna-warna yang sebegini, apa yang boleh saya share ataupun kongsikan kepada anda, mungkin ada di antara anda yang ada anak-anak remaja. Kadang-kadang anak remaja ni bila cakap pasal jubah, tak nak lama jubah warna hitam, jubah warna putih. Bila ada warna-warna, bila ada color-color sebegini, kita boleh pakai kata sama-sama, matching-matching gitu kan. So bolehlah anda pilih saiz terus. Sebab apa? Kita ada tiga pilihan saiz. Okey, yang pertama kita ada XXS hingga XS. Okey, yang mana ukuran dada dia maksimum 38 inci. Okey, 38 inci dan ke bawah ni bolehlah terus ambil saiz ni. Okey. Kalau kata ukuran dada anda di antara 39 ke 43, anda terus ambil saiz S hingga L. Okay? Betul. Lepas tu kalau kata ukuran dada anda daripada saiz 44 hingga 48, anda terus ambil saiz XL hingga XXL. Okay? Sekali lagi aku nak ingatkan, anda tak perlu nak upsize ataupun tambah lagi satu saiz. Contoh kalau memang anda pakai L, nak ambil XL lah, takut cutting ni kecil. Tidak. Okay? Cutting dia just nice, loose untuk anda yang orang kata memang syariah compliance. Okay? Tak perlu risau. Kalau kata anda memang pakai saiz L, terus je ambil saiz yang ini. InsyaAllah yang lain ni akan muat, sebab macam Akmal katakan dari awal tadi, ukurannya adalah ukuran, apa rekaannya adalah rekaan ikat. Betul. So bila bercerita pasal ikat dengan dia punya labuh lengan tu, maksudnya dekat bawah kita punya lengan ni lengan lah. Lengan ketiak dengan, tu lah. Jadi bila dekat sini je ukuran ni dah besar. Bayangkan. So memang dia loose lah. Dia macam ni lah. Kita rasa macam kalau kita pakai t-shirt. Kita pakai t-shirt dekat rumah, kita akan sepanjang masa kita rasa selesa. Betul. So bezanya ialah yang ini dalam bentuk jubah.
Dan sebenarnya jubah ni juga boleh datang dengan, kita boleh gayakan dia macam-macam gaya. Setuju. Sebenarnya ada yang orang, kalau adik-adik yang muda-muda, boleh pakai dengan belt. Betul. Tahu, boleh pakai dengan long jacket. Kejap lagi kan saya tunjuk. Cardigan. Semua boleh. Maksudnya, kalau misal kata beli untuk mak pula, contoh kan, mak dia nak pakai macam ni pun boleh. Dia nak pakai dengan, orang kata, ini kita bagi dengan sepasang dengan tudung kan. So kalau let's say dia nak pakai yang tudung lain pun boleh, tak ada masalah. Betul. Dengan tudung printed. Betul, kan? Setuju. Semua boleh pakai. Yang pentingnya, saya ceritanya kalau katalah mak nak pergi kelas mengaji, contoh kan. So nak setakat nak masuk duit sikit ke dalam poket ni dah boleh dah. Betul. Jadi beg ni hanya, orang kata-kata nak bawa beg, beg ni hanya masukkan telekung ke. Betul. Tetapi kalau yang biasa macam saya, kalau pergi umrah pun ada certain-certain tempat yang kita pergi ziarah sebenarnya, saya tak pakai telekung. Jadi baju ni sendiri yang kita pakai. Baju ni tak jarang. Boleh pakai bawa solat, tak ada masalah. Betul. Dengan dia punya tangan pun panjang. Kalau nak lagi safe, dia boleh pakai hand sock. Betul. Kalau tak pakai hand sock, masa nak angkat takbir semua tu letak kat belakang je lah. Betul. Sikit je. Orang kata pergerakan yang kecil je untuk orang wanita. Yeah, so tak ada masalah sebenarnya. Okay? Dan kalau anda beli hari ini, kami juga berikan satu semi instant shawl yang mana warna kami akan berikan secara rawak. Okay, bila kita cakap mengenai semi instant tu, kita dah tahulah. Okay? Maknanya kita dah jahit satu bahagian. So dah mudah dah. Anda pakai ataupun anda sarungkan sahaja satu bahagian. Senang. Mudah sahaja. Sudah tak payah nak fikir-fikir lagi. Okay? Satu side dah ada dah kat sini. Okay? Lepas tu, satu lagi tu tinggal tarik je atas kepala. Betul. Sama ada anda nak tarik atas kepala ataupun orang kata just pusingkan sahaja macam ni. Kan? Kalau pakai inner neck, boleh pusing macam Akmal tu dah. Betul. Dia letak dah je. Selesai. Selesai, dah siap. Betul? Dah siap dah. Dan tudung ni besar. Dia apa ni, 1.8 meter panjang dia. Panjang. Lebar, maksudnya boleh lebar. Pakai labur. Boleh pakai dalam bentuk labur, boleh. Betul. Macam Kak Win pun pakai juga antara macam salah ni, satu warna. Macam ni saya pakai warnanya. Tadi sarung. Lepas tu saya terus ambil satu lagi, naik atas kepala. Selesai. Siap. Mudah sangat-sangat. Orang kata, dan rugi kalau anda tak dapatkan sekarang, ingat sekali lagi, ini adalah jubah Syahira. Kami bawakan kepada anda pelancaran buat pertama kalinya. Limited edition. Maknanya stok kita adalah terhad. Siapa cepat dia dapat. Kami datangkan juga dengan hadiah cukup-cukup eksklusif. Nak tahu apakah promosinya? Jom sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum semua. Pelancaran saluran Go Shop Gaya, ganjaran tambahan RM5 Go Points untuk produk terpilih tertakluk kepada terma dan juga syarat. Pelancaran jubah cotton t-shirt wajib dimiliki, Najah Jubah Syahira Set, selesa dan sesuai untuk semua peringkat umur. Cantik, selesa dan anggun datangkan dengan material lebih selesa dan menyejukkan, tidak melekat di badan dan menepati setiap keperluan muslimah, ianya mudah digayakan, boleh terus dibawa solat, datangkan dengan dua poket dan juga nursing friendly. Tiga pilihan saiz kami tawarkan, XXS hingga XS, S hingga L dan XL hingga XXL. Koleksi dan warna limited edition, kesemua ini akan menjadi milik anda. Anda akan menerima satu jubah Syahira warna pink, juga satu semi instant shawl. Warna diberikan secara rawak dan hadiah istimewa untuk anda, satu Najah Denim Tote Bag. Nilai di pasaran RM198, diskaun RM99 milik anda, harga di Go Shop serendah RM99. Jadi cepat dapatkan sekarang di www.goshop.com.my. Assalamualaikum. Sekarang ni saya berada di Masjid Tubak dan saya nak share sikit. Kalau kita berwuduk di hotel, masa kita terus datang ke masjid ni dan solat dua rakaat di sini, Nabi SAW kata dia akan mendapat pahala seperti mengerjakan umrah. Sebab kita dah semua memang kalau daripada Malaysia yang menunaikan umrah kerajaan, kita akan singgah kat sini. Dan hari ni saya nak share yang saya pernah pakai, Najah Jubah Syahira. Itu warna pink dengan limited edition. Berserta dengan limited bag. So, bag ni pun limited edition juga. Bag stripe. Lepas tu ada button. Jadi, masuk kat tempat masjid macam ni, kena hati-hati juga dengan barang. Macam hari ni saya tak pakai telefon, so saya pakai dengan tudung pun satu set. So anda akan dapat semua satu set ni. Dan saya nak cakap lagi betapa penting dia bawa bag. Satu, kita boleh letak dalam yang satu plastik masukkan kasut. Okay, bag ni memang sangat besar. Sebab kalau kasut letak kat luar, ada possibility kasut tu hilang. Dan boleh masuk botol air yang kita isi air zam-zam. Lepas tu ada kita punya barang-barang lain.
lain lah sebab biasanya kalau kita buat time ziarah ni memang penting kadang-kadang kita nak isi sedikit kurma, makanan supaya kita tak nak alas perut kan. Jadi saya nak syorkan kepada kawan-kawan yang dapatkan set jubah cemira ni daripada Raja yang ingat limited edition. Assalamualaikum. Okey, inilah dia pelancaran jubah cotton t-shirt wajib untuk dimiliki oleh semua muslimah. Okey, kita ada Najah Jubah Syahirah set. Satu set yang cukup lengkap untuk anda. Kenapa Akmal kata satu set yang lengkap? Sebab anda dapat satu jubah, kemudian satu tudung semi instant warna kami berikan secara lawak dan juga hadiah tote bag dari Najah eksklusif hanya untuk anda pelanggan setia kami di GoShop. Jadi cepat rebut peluang ini sekarang dengan harga yang cukup-cukup luar biasa dan mampu milik hanya serendah RM99 sesuai untuk pakai sendiri, sesuai untuk dihadiahkan, sesuai untuk dulang girls. Nampak tak? Kalau kata anda beli untuk dulang girls anda RM99 untuk berapa orang? 5 orang, 7 orang. Dah orang kata dah komplit dah. Sekali dengan tudung kami berikan kepada anda. Berbaloi-baloi dalam gambar nampak cantik. Pengantin pula pakai putih. Cantiknya. Berseri-seri. Betul. Cantik sangat-sangat. Okey, 3 pilihan saiz kami tawarkan kepada anda. Kita ada saiz XXS hingga XS. Kemudian kita ada saiz S hingga L. Dan yang terakhir saiz XL hingga XXL. Okey, anda kena rebut peluang ini sekarang kerana kesemua ini adalah limited edition. Anda dapat satu jubah Syahira warna pink. Kemudian kami berikan satu semi-instant shawl. Warna diberikan secara rawak. Dan hadiah istimewa kepada anda, satu Najah tote bag bernilai RM49. Ingat, lepas habis ni kita tak akan restock lagi. Jadi, orang kata limited lah, eksklusif hanya untuk anda. Nilai di pasaran RM198. Diskaun RM99. Harga di GoShop RM99. Nak dapatkan mana? Terus ke laman kami di www.goshop.com.my. Okey, kalau kita cakap tentang model kita kan, Kak Awin kan, model kita tingginya 160 cm. Saiznya dipakai adalah saiz XXS hingga XS. Betul. Okey, kalau itu model kita. Okey, maknanya memang biasanya kalau tak salah saya, beliau memang pakai saiz XSS macam tu. Okey. Kalau Kak Awin pula macam mana? Okey. Mungkin Kak Awin boleh sharekan sikit. Okey, saya tinggi saya 153. Okey. Rendah. Ini tinggi sebab saya pakai kasut 4 inci ya. Okay. Nak sama tinggi dengan aku mah. Okey, tetapi saya nak cakapnya ialah tadi baru je dapat feedback ada customer dia nak beli tapi dia risau tak muat saiz yang besar. Okay. Jangan risau. Ya, sekarang ni tengah customer yang membeli kat GoShop ni, kita Kak memang dah study dah betul-betul dengan saiz ni. Kalau Kak tengok dada tu 43, 48 dah sinonim sangat. Betul. Dah dengan Najah ni sebenarnya. Jadi kalau dah pernah beli baju Najah sebelum ni dekat GoShop, jangan risau. Yang saiz besar boleh beli, tak ada masalah. Sebab dia risau agaknya tadi tu kan. Jangan risau. Sebenarnya warna pink ni tidak menampakkan kita lebih besar. Pink ni, warna dia sedikit tone yang lebih gelap. Dia akan memberi kita mood happy, mood ceria. Okey, saya nak share. Okay, apa boleh. Yang gaya yang saya pakai ni, mungkin kalau ada customer yang mungkin pernah tengok saya punya social media, memang perasan kalau saya selalu share, ini yang kakak-kakak dia punya gaya kalau yang pergi overseas. Macam baru ni satu rombongan, dia orang pergi Turki. Okey. Dia orang bila tempat yang tempat-tempat sejuk, dia orang suka tau. Kakak-kakak kita ni macam mana pun ke mana-mana dia orang masih pakai jubah. Betul. Dia memilih jubah tapi bila dah pergi jalan tempat negara sejuk kan, boleh pakai jaket yang macam ni. Pakai dengan jubah. Ini antara orang kata penggayaan yang berlainan, berbeza. Macam jaket ni sedikit tebal kalau untuk musim sejuk semua best. Betul. Dan kalau dalam aircon pun macam ni dah boleh nak pergi office ke, boleh nak pergi meeting. Jadi katakanlah kita tak bawa handbag kita tu, kita nak bawa beg ni pun untuk santai-santai pun boleh. Jadi gaya ni kalau tak percaya, kalau adik-adik yang tengok TV sekarang, kalau tak percaya mak kalau nak pergi travel gayakan macam ni, dia mesti suka. Happy. Betul. Orang kata kalau kata cakap pasal jubah ni, orang cakap macam jubah ni penggayaannya terhadlah Akmal, terhadlah Kak Win. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kata anda pandai nak gayakan, pandai nak tukar cara penggayaannya, memang macam-macam penggayaan yang anda boleh buat sebab apa? Jubah ni dia plain. Bila plain anda boleh gayakan dengan nak tudung pakai, bercorak. Betul, tudung bercorak. Betul, nak pakai cardigan bercorak. Nak pakai cardigan bercorak, betul. Boleh. Tali lepas tu nak pakai dengan tali pinggang, boleh. Betul. Dan lagi macam-macam. Satu selain daripada styling lah kan, kita nak share juga yang
kalau adik-adik dekat universiti yang jenis naik motor. Naik motor, oh ya. Yeah. So baju ni boleh Akmal. Dia betul, besar. So betul, dalam hanya dipakaikan satu seluar dekat dalam. So naik motor, turun baju tak ada masalah dah. Betul, sebab hati-hati kalau kita pakai baju kurung yang bukan ataupun baju kurung ataupun yang jubah tidak yang tidak stretchable, bahaya untuk keselamatan. Betul. So ini pun salah satu cara juga macam mana kita nak rasa bagi orang yang suka pakai jubah. Betul. Contoh UIA ke universiti apa tu USIM ke contoh kan yang memang kena pakai jubah. Ya, yang memang diorang selalu nak pakai jubah. Jadi ini salah satu. Tapi diorang naik motor, adik kena jaga keselamatan. Betul. Sama juga dengan kakak-kakak yang nak pergi masjid, nak pergi kuliah agama, naik motor sama juga. Betul. Baju ni jadikanlah ia satu pilihan, warna pink bagi mood kakak happy. Happy. Okey, lagi happy kalau anda dengar kita punya package hari ini sebab apa sangat-sangat berbaloi. Okey, bayangkan package eksklusif hari ini untuk pelancaran buat pertama kalinya kami bawakan jubah Syahira ni, anda dapat satu pasang jubah warna pink, kemudian satu tudung semi instant. Yang ini tudung ni kami berikan warnanya secara rawat, jangan risau, semua warna memang cun. Okey. Kemudian hadiah istimewa kami berikan satu Najah denim tote bag. Okey. Kesemua ini harga yang kami tawarkan cukup luar biasa, iaitu RM99 sahaja. Anda dapat satu set yang cukup lengkap. Okey. Kalau nak tahu pilihan saiz pun kami tawarkan dari sekecil-kecil anda. Okey. Saiz XXS hingga XS. Kemudian kita ada saiz yang normal saiz iaitu S hingga L. Dan juga kita ada satu lagi plus saiz iaitu XL hingga double XL. Okey. Ini ingat ya, ukuran dadanya 38, 43, 48. Ukur sahaja bahagian sini akan muat keseluruhannya. Manakala bawah lengan ni pun penting juga sebenarnya untuk anda tahu, sebab macam Kak Awin dah katakan dari awal tadi, bawah lengan ni sangat-sangat penting. Kalau kata dia tak lebar, dia tak luas, kita nak pakai pun kita rasa tak selesa. Rasa sempit. Lagi-lagi kalau rasa nak buat kerja dan sebagainya, kita akan rasa macam alamak tak best lah nak angkat tangan kan. Betul. Kadang-kadang mungkin ada di antara anda yang kuat berpeluh kan. Bila kalau kata melekat kat badan tu senang nampak. Tapi ini bila kata ruang tu masih ada banyak, so tak adalah orang kata meninggalkan kesan-kesan yang kurang menyenangkan. Okey, yang pasti labuh kami tawarkan kepada anda semua sama, iaitu 57 inci. Maafkan saya, 57 inci. Kalau kata anda mungkin sedikit apa orang kata comel, saiznya anda boleh orang kata kita potong, kita saja potong otter je lah sikit. Sebab apa, bawah tu dia kosong, dia plain. So bolehlah orang kata otter sikit je, tak ada masalah kan. Kalau pandai jahit lagi buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Ikutlah terpulang kepada anda. Okey, yang pastinya bagi mereka yang mungkin ketinggiannya macam Akma, yang kadang-kadang susah nak cari jubah yang labuh, kan, kadang-kadang kena pakai kain lagi kat dalam sebab apa jubah tu singkat. Yang ini saya love sangat. 57 inci tu memang dah size saya dah tu. Labuh dia memang labuh untuk kita dah tu. Betul. So terima kasihlah kepada Najah. Sama-sama. Dan kita nak share juga lagi sekali kenapa bag denim ni. Satu bag denim ni boleh dicuci, masuk washing machine tak ada masalah. Lepas tu bag ni adalah antara bag yang bukan antara, memang bag yang lebih besar daripada yang kita pernah bagi dekat customer kita dekat workshop. Lepas tu ada snap button. Bag ni pun ada macam-macam fungsi. Okey. Okay. Dan lepas tu anda kalau pergi beli barang, lepas tu boleh jimat duit 50 sen, RM1, RM1.50 kalau 3 plastik dah berapa? RM1.50. Dah jimat dah. Bawa je bag ni balik, kalau let's say kotor sikit boleh cuci. Betul. Lepas tu boleh isi barang macam-macam. Betul. Macam ni tadi sebelum nak pergi syuting kan? Apa yang Kak Wee letak dalam tu? Share kan sikit. Dalam ni ada, ya Allah, penuh makanan. Nampak sangat kuat makan. So dalam ni ada kopi. Oh, bag makanan ya. Lepas tu selain daripada dalam ni ada bag makeup. Oh, segan nak keluarkan. Ada bag makeup. Lepas tu ada biskut. Segala-galalah. Ini biasanya kalau mak-mak. Kita ni kan mak-mak. Kalau spare nak pergi makanan untuk anak. Kadang-kadang tu sekarang katalah balik ke apa ke kan. Nak bawa anak pergi mana-mana. Standby. Kadang belum sampai kat tempat makan. Misal kata anak meragam ke. Betul. Biskut dah ada dalam bag. Betul. Tak adalah mak stres. Tak adalah mak dia stres kan. Nanti dia nak marah je kan. Betul. Plan tu kena ada persediaan yang awal. Nampak tak? Inilah dia orang kata kelebihan bag tu. Terpulang pada anak. Yang pasti kami berikan secara percuma, nak jadikan beg mengaji ke, beg usrah ke, nak bagi anak untuk buat pergi kuliah ke, boleh, tak ada masalah. Okey, sekali lagi aku akan tunjukkan kepada anda kenapa anda kena dapatkan jubah Syahira ni. Okey, yang pertama aku suka sangat sebab material dia, material yang memang best, iaitu cotton t-shirt. Ianya tak melekat kat badan, kemudian kain yang sejuk, selesa, tak jarang, okey, tak jarang dan tidak perlu digosok. Perlu digosok. Betul. Sebab apa? Sebagai contoh, kalau katalah ada di antara anda yang selalu pergi travel, saya tak lipat lah sebab saya nak tunjuk kepada anda sahaja. Okey, sebagai contoh,
saya gulungkan seperti ini. Okey, kita nak tunjukkan kepada anda. Mungkin ada di antara anda yang selalu pergi travel ataupun nak pakai dalam kereta, perjalanannya jauh, mungkin dari Kuala Lumpur nak balik Kota Baru kan, nak kelik raya gitu kan. Pakai baju ni selesa sikit. Kain cotton t-shirt kan. So dari orang kata perjalanan yang jauh tu memberikan keselesaan kepada anda kerana materialnya yang orang kata yang memberikan keselesaan lah. Material yang best, yang cool. Okey. Kemudian bila katalah aku buat begitu, okay, anda boleh lihat kat situ, dia tak ada pun sebarang perubahan bentuk. Kalau kata ada lah macam gara-gara halu tu, aku ada macam gara-gara halu. Alah kak, tak perlu risau. Kita orang kata, kita kat kibas-kibas dia macam tu atau pakat belah-belah je, dah kembali kepada bentuk asal. Nampak tak? Sangat mudah untuk diselenggarakan. Dan material ini, material yang mudah untuk anda jaga. Lagi satu, aku nak share juga, lupa cakap tadi daripada awal. Kadang-kadang orang risau nak bawa jubah ataupun student-student ke, nak pakai jubah yang kain, sebab dia terfikir tau. Kain ni macam-macam. Okay, cotton t-shirt juga macam-macam. Betul, tetapi setuju. Kita pilih yang untuk buat jubah ni yang bila kita sidai dia memang cepat kering. Katakan anda tak cuci pakai mesin. Sebenarnya masuk mesin pun tak ada masalah. Betul. Boleh je. Betul. Tapi kalau nak jaga masuk net. Tetapi anda kata contohnya dekat tempat yang katalah balik kampung, mesin nak rebut-rebut penuh ataupun student dekat asrama. Betul. Dia memang cepat kering. Lepas perah tu sidai dengan hanger, kibas-kibas dululah. Jadi nanti bila kita sedar dalam masa sama dia nak kering tu, baju tu pun dah tak renyok dah. Memang betul, walaupun ni, tadi kita dah perah. Ya, betul. Kita perah pakai tangan, dia cepat kering. Sebab betul. Tu saya kata baju ni saya memang bawa tak tinggal. Kalau pergi umrah, alhamdulillah memang senang. Ataupun pergi travel, kalau katakan nak breakfast kat hotel contoh, sebelum nak pergi bersiap-siap apa semua, sarung je baju ni. Betul. Dia cepat kering. Menyenangkan. Okey, kita ni zaman sekarang ni semua nak mudah, nak segera, nak cepat dan sebagainya kan. Okey, lagi satu, kalau kata anda dapatkan jubah Shahira ni, okey, aku maksudkan kepada anda, datangkan juga dengan zip kat bahagian hadapan ni. Okey, zip sorok kalau kata anda menyusukan bayi ataupun anda kadang-kadang susah mungkin terseliur kan nak zip kat belakang. Jadi bila zip kat bahagian hadapan ni lebih memudahkan anda, sebenarnya lebih praktikal dan secara langsung juga, sebenarnya secara tak langsung anda juga orang kata kita pelihara di bahagian leher ni supaya dia tidak kembang ataupun longgar. Okey, lagi-lagi bila anda dah cuci, kita nak gantungkan. Okey, zip yang luas seperti ini saya boleh kata Najah tak kena kotlah. Sebab apa? Panjang zip panjang tu. Lebih 12 inci. Berapa inci? 12 inci. Lebih 12 inci, anda bayangkan. Kalau kata macam saya ada pengalaman menyusukan bayi, kalau kata zip tu tak cukup labuh ataupun tak cukup panjang, agak terseksa juga. Betul. Sebenarnya. Lepas tu nak kena tarik baju. Tarik kan. Tapi yang ini buka saja, memang orang kata memberikan keselesaan untuk dua pihak. Dua pihak maksudnya kita dah juga bayi lah. Okay. Dan seterusnya juga datangkan dengan bahagian tangan. Okay, aku maksudkan kepada anda bahagian tangan ni, lengan dia tak ada zip. Okay, kalau anda lihat kat sini, kita memang tak ada zip, tapi bukaannya just nice kalau kata anda nak ambil wuduk. Okey, kalau tengok pula dari segi bukaan ni just nice kalau katalah tiba waktu anda nak solat, anda nak angkatkan contohnya kan, anda sengsengkan sahaja. Lepas tu saya suka pula material macam ni sebab apa, bila kita angkat dia tak lurut ke bawah. Betul. So tak adalah bila ambil esmen tu jatuh basah kan. So just nice bila dah habis ambil esmen tu, anda turunkan sahaja. Okey, turunkan sahaja dah boleh dah. Dan dia punya panjang ni juga sebenarnya panjang. Okey, cukup panjang. Cukup panjang kalau kata nak untuk terus orang yang tinggi boleh. Macam Akmal pun tak ada masalah. Betul, tak ada masalah. Kalau kata anda tak pakai stokis tangan pun masih lagi selamat. Okey, Akmal akan tunjukkan kepada anda. Okey, cukup labuh. Okey. Kemudian datangkan dengan poket kiri dan juga kanan. Okey, kiri dan juga kanan perlu untuk ada satu poket kiri dan juga kanan yang dalam. Supaya apa saja yang kita letak kat bahagian dalam ni takkan mudah terkeluar. Betul. Sebab apa, kadang-kadang kita letak mungkin sedikit duit. Sebab apa, ada di antara anda yang kadang-kadang keluar dekat je pergi kedai contohnya ataupun pergi ambil anak sekolah. Kalau pergi ambil anak sekolah kena bawa duit sikitlah. Sebab apa, mesti confirm singgah kedai. Okey. So yang ini just nice untuk anda supaya kita letak tak mudah barang-barang terkeluar. Okey, nak letak kunci kereta ke dan sebagainya. Even macam sebenarnya aku mah botol air pun hari tu. Okey. Botol air kadang-kadang nak cepat ke apa kan tak tercapai apa semua. Betul, botol air 500 ml tu boleh masuk tenggelam. Tenggelam tak takkan terkeluar. Tak payah nak pegang. Tak payah nak pegang. So itulah penting. Orang perempuan ni dia tak boleh lari daripada beg. Kita tak kata macam tak perlu bawa beg. Beg kita perlu. Kita isi barang-barang yang lain dalam beg. Lepas tu tak muat, misal kata baju ada. Jadi poket ni bukan sekadar poket. Betul? Memang best. Kalau orang kata jangan risau lah. Katalah kadang-kadang
kita nak semayang pun, katalah kita dah sujud, dah rukuk, apa semua kan. Lepas tu nak duduk bangun, kalau poket kita tu cetek, handphone ke, kunci terkeluar. Ke, duit ke, memang terkeluar. Betul, saya setuju. Bila Kak Wim kata botol, terus saya ada botol kat tangan saya. Tu, nampak tu botol. Tak percaya buat demo masuk dalam poket. Ini adalah botol 500ml. Okay, apa yang aku akan lakukan, aku akan masukkan dalam poket saya. Okay. Ini adalah orang-orang yang menjaga kesihatan ni. Nampak vitamin kat dalam air tu. So, kita masukkan dalam tu, maksudnya tangan ni dah free dah. Tak payah nak pegang apa-apa. Nak buat kerja lain ke apa, buatlah. Botol ni dah dekat situ. Haus, minum. Lepas tu letak balik kat dalam tu. Bayangkan lagi satu lah kita nak share juga kan. Baju ni kenapa tau, kita kata sangat-sangat berbaloi. Katakan ada satu grup marhaban. Grup nasyid ataupun cikgu-cikgu kat sekolah yang nak buat event. Mana adik ipar saya? Dia cikgu. Dia selalu cari baju-baju sedondon. Faham? Bayangkan dengan RM99. Bukan nak cakap apa. Dapat baju, dapat tudung, dapat free lagi bag. Betul. Memang dah sangat-sangat berbaloi. Dah sedondon, nak jadi dulang girl, semua boleh. Betul. Bayangkan betul. Macam ni kan. Ibarat kita, ni sebelah ni katalah ada kepala. Kat sebelah kan. Lepas tu ada 4 orang lagi. Campur modal kita 5 orang. Dah jadi satu grup marhaban. Tak ke cantik. Lepas tu seragam je. Jadi bagi kakak yang seangkatan dengan kakak yang tadi bertanya untuk saiz yang besar tu, jangan risau. Kalau dah ada kad tu sampai 48, boleh beli saiz yang paling besar. Betul. Jangan risau tak muat sangkut kat punggung. Kata Awi, nanti akak beli, takutlah sangkut kat punggung. Akak jangan risau. Kalau dah pernah beli jubah Najah di Go Shop, tahu dah. Akak dah tahu dah, ni mesti selamat insyaAllah. Betul. Jadi kepada anda semua, cepat rebut peluang ini. Kita tahu Najah adalah satu jenama yang memang premium. Kalau tak selesai, dah 10 tahun Kak Winai, betul? Alhamdulillah, tahun ni masuk tahun ke-11. Alhamdulillah, tahun yang ke-11. Maknanya memang dah bertapak lama. Memang kita percaya dengan jenama ini dan juga kualitinya. Jadi kepada anda yang memang peminat-peminat Najah, memang orang kata kumpul koleksi-koleksi Najah, inilah masanya untuk anda tambah lagi koleksi Najah anda, iaitu Najah Jubah Shahira Set. Anda dapat satu jubah, satu tudung semi instant kami berikan secara rawak, dan juga satu denim tote bag khas untuk anda dari Najah, yang mana hadiah percuma ini bernilai RM49 dengan 3 pilihan saiz. Jadi cepat rebut peluang ini sekarang. Macam mana nak beli? Mudah, terus saja ke laman kami di goshop.com.my. Jom sama-sama sekali lagi kita dengarkan apakah promosinya. Assalamualaikum semua. Pelancaran saluran Go Shop Gaya, ganjaran tambahan RM5 Go Points untuk produk terpilih tertakluk kepada terma dan juga syarat. Pelancaran jubah cotton t-shirt wajib dimiliki, Najah Jubah Shahira Set, selesa dan sesuai untuk semua peringkat umur. Cantik, selesa dan anggun datangkan dengan material lebih selesa dan menyejukkan, tidak melekat di badan dan menepati setiap keperluan muslimah. Ianya mudah digayakan, boleh terus dibawa solat, datangkan dengan 2 poket dan juga nursing friendly. 3 pilihan saiz kami tawarkan, XXS hingga XS, S hingga L dan XL hingga XXL. Koleksi dan warna limited edition, kesemua ini akan menjadi milik anda. Anda akan menerima 1 jubah Shahirah warna pink, juga 1 semi-instant shawl. Warna diberikan secara rawak dan hadiah istimewa untuk anda, 1 Najah denim tote bag. Nilai di pasaran RM198, diskaun RM99 milik anda, harga di Go Shop serendah RM99. Jadi cepat dapatkan sekarang di www.goshop.com.my. Assalamualaikum. Sekarang ni saya berada di Masjid Kubah dan saya nak share sikit, kalau kita berwuduk di hotel, lepas kita terus datang ke masjid kita solat 2 rakaat di sini, Nabi SAW kata kita akan mendapat pahala seperti pengerjakan umrah. Sebab kita dah semua masyarakat dari Malaysia yang menunaikan umrah terakhir, kita akan singgah kat sini. Dan hari ni saya nak share yang saya tengah pakai, Najah Jubah Shahira. Itu warna pink, memang limited edition. Berserta dengan limited bag. So, bag ni pun limited edition juga. Bag stripe. Lepas tu ada button. Jadi, masuk kat tempat masjid macam ni, kena hati-hati juga dengan barang. Macam hari ni, saya tak pakai tudung. So, saya pakai dengan tudung pun 1 set. So, anda akan dapat semua 1 set ni. Dan saya nak cakap lagi, betapa penting ni bawa bag. Satu, kita boleh letak dalam ni ada satu plastik masukkan kasut. Impact ni memang sangat besar. Sebab kalau kasut letak kat luar, ada possibility kasut tu hilang.
Dan boleh masuk botol lain yang kita isi air zam-zam. Lepas tu ada kita punya barang-barang lain lah, sebab biasanya kalau kita buat time ziarah ni memang penting, kadang-kadang kita nak isi sedikit kurma, makanan supaya kita tak nak alas perut kan. Jadi saya nak syorkan kepada kawan-kawan yang dapatkan set jubah cemira ni daripada Najah, yang ingat eh, limited edition. Assalamualaikum. Okey, inilah dia kami buatkan kepada anda pelancaran buat pertama kalinya, Najah Jubah Shahira Set. Okey, warna dia satu je Kak Win, kita ada warna pink saja. Yeah, kenapa memang warna pink sekali lagi? Okey, kenapa warna pink Warna pink ni dia akan memberi kita aura happy, ceria, happy. Betul. Dan bukan calang-calang pink. Kalau okey, contohlah ramai orang menurut kajian ni, Najah tahun ni dah masuk tahun ke-11. Okey. Okey, kalau kita buat baju yang color dia very light pink atau pink yang terlalu cair untuk baju, customer memang agak risau. Dia tak confident. Faham. Jadi tapi bila kita buat color yang macam ni, orang suka. Maksudnya color yang lebih gelap-gelap untuk size yang macam kita buat, untuk kita tawarkan dekat Go Shop ni, size baju yang loose kan. Betul. Jadi baju yang loose ni memang orang kata siapa-siapa pun boleh pakai. Orang kurus, setuju, orang yang badan lebih berisi, tua atau muda, yang berusia boleh pakai. Betul. Okey, sebab tu saya pilih warna pink ni, sebab nakkan satu warna yang ada dalam koleksi anda, yang anda akan rasa macam bila rasa macam nak ceria tu, bila anda pakai pink je, anda mesti akan rasa ceria. Betul. Percayalah. Bukan saja ceria, aura dia masya-Allah. Dengan tiga pilihan saiz kami berikan kepada anda, kita ada saiz XXS hingga XS, kemudian kita ada saiz S hingga L dan juga saiz XL hingga XXL. Satu saiz yang cukup lengkap anda akan dapat ialah satu jubah warna pink, kemudian satu semi instant shawl warna kami berikan secara rawat, semua warna cantik-cantik, dan juga satu Najah denim tote bag secara percuma sebagai hadiah khas untuk anda. Bayar kan harga di Go Shop yang kami tawarkan serendah RM99 berbanding nilai di pasaran iaitu RM198. Anda jimat berapa? RM99. Banyak tu. Banyak jimat tu. Betul. Jadi cepat rebut peluang ini sekarang. Siapa cepat dia dapat di www.goshop.com.my. Okey, sekali lagi model kita di studio, kita ada Nick, tingginya 160 cm. Okey, saiz yang dipakai adalah saiz XXS hingga XS. Nama pun model kan, mestilah saiz itu. Okey. Dan bukan saja model, sebab Kak Win kita pun, kita tahu Kak Win seorang yang comel, molek, kan kecil je orangnya. Okey, walaupun jiwanya besar. Okey. Kak Win boleh sharekan sedikit, Kak Win ketinggian Kak Win berapa? Kak Win pakai saiz apa? Okey, kalau biasanya memang kalau dekat Najah, memang saya pakai baju yang saiz yang paling kecil. Tetapi saya mengambil kira, kalau ikut saya lah, jujur cakap, baju ni memang besar. Tapi sebab bila di t-shirt, jadi tak jadi masalah. Betul? Sebab kalau saya pakai baju yang bukan t-shirt, memang kita tak boleh pakai baju yang lebih besar, sangat-sangat besar. Nanti nampak macam dia ni pakai baju pinjam ke apa. Faham, kan? Sebab macam mana pun kita perempuan, kita nak nampak, okay, kalau kita nak bercakap tentang syariah compliant, nak menutup aurat, memang betul. Tetapi bukan bermakna baju kita tu kena nampak gelebeh, tidak berfesyen. Bukan. Sebab muslimah dia kena nampak cantik. Betul. Dan baju ni pula yang best ni ialah dia solat ready. Apa yang kita kata solat ready? Kenapa solat ready? Satu, memang dia tak jarang. Kedua, dia tak melekat dekat badan. Okey. Dan yang ketiga, dia memang bila dah tak jarang tu, confirm dia menutup aurat lah. Betul. Okey, cuma anda kena tambah tudung kalau anda keluar dengan ni untuk solat. Dan juga kalau kain ni, baju yang kalau macam saya, saya yang ini tak potong kan. Kalau nak lebih selamat, pakai stokin. Pakai stokin dah boleh semayang dah. Betul. Dan betul, baju ni memang longgar. Senang ceritanya kalau tengok macam ni, sebab ni nampak macam berat tadi sebab saya letakkan handphone ni daripada awal tadi dekat dalam ni. Itu yang kita boleh tahu customer feedback kenapa, macam mana betul, tu. Takkan semua tanya pasal boleh ke akak beli Awin saiz yang dada 48 tu? Boleh, jangan risau. Okey, so nak cakap baju ni dari sudut cutting pula. Baju ni besar nampak eh. Ni besar. Betul. Nampak? Selesa sangat-sangat besar, dan nampak dia punya cutting tu memang inilah maksudnya ikat daripada dada tu terus turun macam ni. Betul. Jadi jangan risau dah kalau akak beli tanya punggung berapa. Kalau saya sebut dia punggung dia, katalah dada 43 contoh. Takkan kalau saya sebut 54 orang kata, "Ha, besarnya." Sebenarnya bukan. Betul. Itu baju tu besar. Betul. Biasa kalau orang macam inilah, kalau orang dada dia 43, mesti saya share. Kalau badannya berbentuk pear, dia punya punggung paling maksimum pun 45 46 je. Oh, tu maksimum dia punya bahagian pinggul dia. Itu maksimum, dia takkan lebih 50. Biasa itu pun kalau kita cerita bentuk pear, tapi kalau kita cerita yang normal, normal, kalau dada dia 43
23. Ha, kalau dia normal, dia punggung dia maksimum pun 44. Ataupun ada orang yang memang dia, memang saiz dia besar, punggung pun 43 juga. Tapi kalau dah berusia, contohnya dah orang kata dah bersalin, saya kata ataupun memang baka yang memang orang pinggulnya kata saiz besar, takkan lebih 50 lah, percayalah. Betul. Sebab saya kerjanya hari-hari mengukur orang sebelum ni. Itu yang dah study, alhamdulillah dah 10 tahun ni customer Najah tak pernah lagi ada masalah dari segi baju tu tersangkut dekat punggung ke, kalau especially jubah lah, jubah ikat memang tak ada masalah. Betul. Jadi kepada anda semua, orang kata dah banyak dah Kak Win share kan. Kejap lagi kita akan sharekan lagi kepada anda, sebab mungkin ada di antara anda masih lagi macam nak beli ke tak nak beli, okey ke tidak dengan saiz ni kan. Memang tak rugi. Sebab apa? Kalau anda dapatkan sekarang, apa yang anda akan dapat? 1, 2, 3. Kita ada satu jubah, okey. Kemudian kita ada tudung, kami berikan secara rawat warnanya, dan juga satu denim tote bag dari Najah. Okey, semua ini anda bayangkan berapa yang anda perlu laburkan ataupun anda bayar, hanya RM99. Okey, anda bayangkan ini anda dah tak perlu lagi nak beli kain, nak pergi hantar upah, nak kena beli apa zip sebagainya, lepas tu nak kena beli tudung lagi. Yang ini anda bayar ni dah semua dah complete dah untuk anda, kami terus hantar kepada anda. Okey, dan tiga pilihan saiz tersebut jarang-jarang sekali kami di sini berikan ukuran XXS hingga XS. Betul. Kebiasaan kita akan bermula dengan saiz S. Okay? Tapi hari ini bertuahnya anda ada beli jubah Shahira, kami berikan tawaran saiz dari sekecil-kecil anda. Okay? Saiz XXS hingga XS. Kemudian kita ada saiz S hingga L dan juga XL hingga double XL. Anda ukur sahaja di bahagian dada ni, macam yang Kak Win katakan dari tadi tu. Okay? Tak perlu risau bahagian bawah kerana ini adalah rekaan ekat. Bila ekat dia terbuka di bahagian bawah, maksudnya dia kembang dekat bahagian bawah, tapi bukan kembang yang kembang macam princess tu. Tak perlu risau. Ini just nice untuk anda yang nakkan kesederhanaan, nakkan syariah compliance, nakkan mudah, nakkan orang kata adanya ciri-ciri wuduk friendly, ada ciri-ciri nursing friendly dan sebagainya. Inilah jubahnya. Cumanya kali ini lain daripada yang lain sikit kahwin, sebab selalunya bila kita cakap mengenai jubah hitam putih, biru gelap, sebab apa? Warna-warna yang selamat. Saya sendiri pun kalau ikutkan sebelum ni, jarang saya nak pakai warna-warna seperti ini. Sebab apa? Kadang-kadang saya rasa macam tak yakin, tak confident dan sebagainya. Tapi sebenarnya okey sahaja. Tapi ini aku nampak cantik kan? Nampak happy tak saya? Nampak happy sangat-sangat. So, apa? Aura warna pink ni memang memberikan mood kita happy sahaja. Dan ini bukan bukan kita sekadar macam nak cerita, nak kata macam belilah warna pink kan? Tak. Tapi bagi mungkin orang yang biasa study, membaca, kan? Even Google pun boleh tahu. Kalau warna pink, maksudnya apa maksud dia? Betul? Sebab memang nak bagi kita mood tu happy, ceria, memang dia warna pink. Cuma kita kena pilih pink yang sesuai. Betul. Dan yang paling menarik juga, kami nak share kat sini. Okay, kalau anda dapat kat sini, ini adalah material cotton t-shirt yang selesa. Okay, kalau kita bercakap mengenai cotton t-shirt, kita tahu cotton t-shirt ni dia ada banyak grade. Okay, kalau anda pergi dekat kedai kain, anda tahu dia punya cotton t-shirt macam ni, dia ada yang biasa, yang grade biasa. Lepas tu adalah yang up sikit, sampailah yang premium. Ini yang premium. Sebab apa aku kata premium? Kalau kata anda beli yang biasa tu, dia keras. Okey, yang kain-kain biasa tu kan, kita pun tahu kalau kita beli t-shirt selalu tu kan, kalau yang tak serap pelur tu, maknanya kain t-shirt biasalah tu. Yang tak berkualiti lah tu. Dia punya polyester dia terlebih daripada cotton. Betul. Tapi yang ini kami berikan yang orang kata memberikan keselesaan kepada anda. Anda boleh lihat kat sini dia punya flowy-nya, sangat mudah untuk anda jaga. Okey, tak payah risau kalau kedut ke dan sebagainya. Kalau kata anda pakai sekali pun, nampak macam kain dia macam kain setimlah, padahal kain cotton t-shirt saja. Anda boleh lihat kat sini, mudah untuk anda jaga. Saiz pun besar, nampak. Saiz pun just nice untuk anda, flexible, stretchable. Kalau kata anda naik motor, macam kami katakan dari awal tadi pun, sangat-sangat membantu. Okey, adanya poket kiri dan juga kanan. Kemudian anda tak perlu nak risau katalah nak gosok ke apakah, tak perlu. Yang ini nampak tak saya gulung macam ni? Okey, just nak tunjukkan kepada anda bahawa okey, baju ataupun jubah Shahira ni sangatlah mudah untuk anda bawa ke mana-mana sahaja. Mungkin ada di antara anda yang selalu pergi travel, okey, nak pakai ataupun dalam perjalanan yang jauh, bila saya bukakan sahaja, okey, masih kekal. Kalau ada pun garis-garis halus, ala kita kibas-kibas je sikit, okey, anda belai-belai je, dia akan kembali seperti asal. Itu yang kita inginkan. Sebab apa? Kita nakkan kemudahan. Lagi-lagi ada anak kecil macam saya ni, nak berdukung dan sebagainya. Masya-Allah. Sekarang ni, tapi kan zaman sekarang ni sebenarnya bukan sahaja yang macam Akmal ada baby kan, macam Kak Ibu ada baby juga. Bukan sekadar itu dah sekarang ni. Semua orang nak bergerak pantas dan cepat. Yang praktikal, yang mudah. Ya, macam on the go je. Betul, macam kalau ibu Kak Wee sendiri pun, kalau nak tanya baju kan, Kak, baju tu ada poket?
Itu penting. Senang ibu kak, ibu nak pergi surau kadang-kadang tu ibu nak buka beg, ibu nak ambil duit kecil-kecil nak sedekah ke apa. Leceh beg ibu simpan dalam poket siap-siap. Nampak tak, mak pun dah pandai. Betul. Kalau tanya yang Zip pun sama juga. Betul. Dia rasa macam dia happy, satu bonus dekat dia. Betul. Kata ibu kan ada anak kecil pun kan. Eh senang ibu nak pakai, nak Zip apa nak pakai daripada bawah semua. Betul. Senang. Betul. Dia betul. Suka. Betul. So nak katanya lah lagi-lagilah student, semua nak kena cepat. Orang kata adik-adik dekat universiti, pesanan untuk anak sendiri juga ni sebab ada kat universiti, jangan buang masa sibuk nak iron baju bagai. Betul. Nak buang apa tu, nak iron tudung lama-lama, iron baju lama-lama. Pastikan anda memilih material yang bagus. Betul. Yang cepat, yang selesa. Kalau basuh pun tak payah hantar dobi, jimat duit, cepat kering. Betul. Baju anti ni cepat kering, dek. Betul. Baju anti terus. Anti terus. Betul. Tapi betul lah, sebab apa, bila kita cakap mengenai jubah macam ni, selalunya kalau kata anda seorang yang memang basic je, maksudnya pakai jubah warna hitam putih, nakkan kelainan, nak nampak lain daripada yang lain, nak nampakkan satu warna yang ceria, anda boleh dapatkan jubah Syahira ni. Sebab ada di antara anda dekat luar sana mungkin nak pakai matching-matching dengan anak, kan? Yeah, betul. Sebab apa, kita nak mungkin selalu pakai hitam je, tapi anak suka yang berwarna sedikit, nak pakai sedondon, dapatkan saja jubah orang kata Syahira ni. Sebab apa, warna dia tidak terlalu menonjol dan dia tidak dull. Dia just nice untuk anda yang nakkan keceriaan, nakkan muslimah syariah compliance. Okey, kemudian ada ciri-ciri yang kami sebutkan dari awal tadi. Yang paling penting sekali, material yang tip top. Sebab apa tip top, ini adalah material cotton t-shirt yang bila kita pakai, dia sesuai dengan cuaca kita kat Malaysia ni yang kata biasanya panas je kan. Menyerap peluh, tidak jarang nak pergi kenduri kendara. Sebagai contoh, macam saya suka sangat sebab apa, bahagian lengan ni Kak Win. Ini memang saya love. Sebab kan, apa, lengan ni bila dah angkat anak, dia sadar. Nampak tak? Dia sadar. So, bila ada lengan yang sebegini, memberi ruang, memudahkan anda untuk buat sebarang pergerakan. Betul. Ataupun kalau kata pergi kenduri kendara, nak kena angkat apa periuk belanga dan sebagainya. Yeah. Kan? Takkanlah nak angkat tu macam sebab kita sempit. Betul, kalau kita pakai baju yang dah cantik-cantik betul, ni betul. memang kena rap, dia punya cutting kecil-kecil je. Malu je kan? Pakai t-shirt tak ada masalah. Betul, sangat-sangat praktikal. Okey, kita ada 3 minit sahaja lagi, jadi anda kena cepat dapatkan sekarang. Jom sama-sama kita dengarkan apakah promosi yang kami bawakan kepada anda kali ini. Anda sedang menonton Go Shop Gaya, saluran 120. Najah Jubah Syahira Limited Edition hanya RM99. Semua ini milik anda. Cantik, selesa dan anggun. Material selesa dan menyejukkan. Tidak melekat di badan dan menepati setiap keperluan muslimah. Juga boleh terus dibawa solat. Jadi cepat dapatkan sekarang di www.goshop.com.my. Go Shop Gaya, saluran 120. Okey, inilah dia jubah Syahira yang pada Akmal, kalau anda tanya saya personally kenapa saya suka. Okey, ini adalah satu warna yang lain daripada yang lain. Okey, kemudian datangkan dengan material yang cukup-cukup selesa. Kemudian datangkan dengan satu komposisi yang cukup istimewa. Anda dapat jubah, anda dapat tudung, dapat juga tote bag secara percuma yang nilainya RM49. Kemudian yang pastinya yang terakhir, tentunya harga yang kami tawarkan adalah harga yang sangat luar biasa. RM99. Tak kisah anda pilih saiz apa sekalipun, anda pilih saiz kecil ke, anda pilih saiz besar ke, harga yang kami tawarkan tetap sama. Walaupun kadang kita tahu secara logiknya, kalau kita beli saiz yang besar, kebiasaannya kain yang digunakan lebih. Biasanya kalau kita beli kat luar sana pun, kalau saiznya dah XL ataupun ke atas, harganya dah berlainan. Sebab apa? Alakak, logiklah kak, kita kalau ni nak kena tambah kain dan sebagainya. Okey, itu biasa. Tapi dekat sini tak kisah saiz apa yang anda pilih, harga yang kami tawarkan tetap sama. Nakkan keselesaan di mana sahaja anda berada, inilah dia kami bawakan kepada anda dengan 3 pilihan saiz. Kita ada saiz XXS hingga XS, kemudian kita ada saiz S hingga L, dan juga kita ada saiz XL hingga XXL. Okey, satu set yang cukup lengkap, anda akan dapat satu jubah Syahira warna pink, kemudian satu semi instant shawl warna kami berikan secara rawat, dan juga satu hadiah Najah denim tote bag khas untuk anda. Dapatkan sekarang kerana nilai di pasaran RM198, diskaun RM99, harga di GoShop RM99 sahaja. Cepat rebut peluang ini di www.goshop.com.my. Kita ada lebih kurang 40 saat. Secara ringkas ni Kak Win, kenapa mereka kena dapatkan jubah Syahira? Yang pertamanya, harga dia sangat-sangat berbaloi. RM99
Adik dapat satu set, mana nak cari kakak, betul? Mana nak cari adik. RM99 dapat satu set. Dan jubah ni bukan jubah basic ya. Betul. Ada nursing friendly, ada betul zip, ada poket kiri kanan yang sangat dalam. Dapat tote bag. Memang dah murah lengkap sangat-sangat. Memang sangat-sangat berbaloi lah. Jadi kepada anda yang telah pun mendapatkan, terima kasih banyak-banyak. Okey, jangan lupa untuk terus membeli belah di satu lagi saluran kami, Go Shop Rumah, untuk dapatkan produk-produk rumah anda. Sehingga kita berjumpa lagi dalam promosi akan datang. Saya Akmal Abdullah. Saya Awin. Assalamualaikum.